guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini adalah tepat tanggal 29 September 2021. Ini adalah hari ulang tahun Putu yang ke-26. Putu 26, terus nanti lagi 2 bulan Puspa yang 27. Jadi Puspa lebih tua 1 tahun daripada Putu. Dan hari ini rencananya itu begitu padat sampai Puspa pusing berhari-hari gimana caranya ngasih surprise. Sebenarnya itu Puspa pengen ngasih surprise itu di villa. Cuman karena di villa itu kita gak bisa nginep, karena gak ada yang jaga anjing-anjingnya di rumah, karena gak ada Cici. Kalau ada Cici kita bisa stay di villa. Kita gak bisa guys. Jadi Puspa puter otak, puter gimana caranya biar bisa kasih surprise ke Putu. Akhirnya Puspa memutuskan untuk dekor rumah, ngasih surprise-nya di rumah. Nah Puspa bingung nih, kasih surprise-nya apa ya. Puspa bingung, terus akhirnya Puspa hubungin Prada Dekor. Prada Dekor itu adalah salah satu wedding organizer atau apa ya. Tadar, Mang Ari telepon guys. Ya Mang Ari, halo. Anu beli entah teh pucuk atau fruity bebas dah. Yang gede 10 aja, beliin 10 aja. Nah akhirnya Puspa mau teruskan untuk hubungin Prada Dekor. Ada Helen datang guys. Enggak, Helen baru mandi dia. Sekarang lagi bikin mie, lagi keliling udah kayak tukang tagih. Terus akhirnya Puspa apa sih tadi, sampai mana Puspa ya? Oh iya, Prada Dekor. Prada Dekor dia adalah orang yang enggak bolas, yang bulat-bulat kecil-kecil terus ya waktu aku wedding sama Putu yang kecil-kecil. Jadi guys, Puspa menghubungi Prada Dekor guys. Prada Dekor itu adalah orang yang apa sih, dekor weddingnya Puspa kemarin sama Putu di Bali. Jadi Puspa nggak tahu harus hubungin dekor siapa lagi. Soalnya Puspa mendadak, Puspa hubungannya itu hamin 2. Dan waktu itu pas banget Puspa keluar sama Putu. Jadi Kak Dani, ya Kak Dani, lupa aku namanya, Kak Prada Dekor, pokoknya datang ke rumah untuk celebrasi. Udah akhirnya sekarang tinggal nunggu orang datang. Dan Putu udah keluar diajak sama Nyoman. Nyoman udah Puspa kong kali kong dan sekarang istrinya ada di situ. Istrinya sudah masak karena kelaparan, pagi-pagi udah suruh ke sini. Jadi doakan hari ini lancar, nggak ada hujan karena pagi tadi sempat hujan. Aku udah deg-degan, aduh ini ngeluarin uang banyak untuk deko, jangan sampai hujan. Tidak. Istrinya di sini, suaminya nganterin Iki. Suaminya ke istri kedua. Terus mama putus. Susahnya. Janda satu nih memang. Makanya janda satu. Sudah diajak nongkrong. Ma, aku kemanisan, Ma. Lapangan basket situ. GR banget orang buat mama. Nah, bukan enggak, iya. Kemanisan nih, Ma. Diabetes, Ma. Cina-cina di sana. Mengko nek diabetes. Umurnya udah. Pas surprise untuk Putu datang guys. Dekor-dekornya semoga hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Kita pribadi mau bel teman juga? Iya, enggak mau pergi nih, mau nyari piring untuk tempat lauk. Oh, sampai malam berarti? Iya kayaknya sampai malam. Sama Nita kakaknya tadi ngasih backdrop juga, nanti coba di mana bisa taruh backdrop mungkin? Untuk backdrop, lah nggak ngerti backdrop itu apa? Pakai foto booth gitu loh. Oh iya boleh. Di bawah gitu. Ini kemarin kamu semua cuma minta meja tuh. Abis itu ya siapa tahu bikin konten apa kan? Jadi dibawain backdrop buat foto. Di sini po? Nggak bisa. Nah, ntar deh. Ntar di mana ntar tak video ini aja ya? Di mana aja boleh. Terus kau putusin deh. Kakak izin gini aja. Agak maku dikit cuma atas kok ya, aman harusnya kok. Pokoknya biar aman lah biar. Siapa coba kamu ini? Ada ranjau. Ada ranjau. Loh kok malah traveling ke sini semuanya? Gue gendong gue. Eh, sampaiin kamu jauh-jauh ke sini aja. Dari Fin. Nih,
Rayu marah-marah kan? Sorry kawan. Saya tadi ada yang jaga di kosan. Hai. Pas. Iya lagi dekor di sini. Ya. Terus Pak mau pergi dulu ya kan? Oke. Mantap. Dia udah kasih backdrop buat foto. Ayo, siap. Makasih ya kak. Widi. Sekarang Musa sudah ada di mobil. Di dalam mobilnya ada 3 orang. Ada Helen, biasa supirnya Puspa, supir pribadi. Supir pribadi karena Puspa nggak bisa nyetir. Nanti kalau Puspa udah bisa nyetir pasti gantian Puspa nyetir. Di belakang ada Agus. Jadi kita semua ini. Di sini. Ya ampun, ribet banget. Gak bisa dimajuin ya. Jadi tujuan utama kita hari terus, ini para wanita. Terus. Jauh. Guys, biasa wanita tuh seperti ini guys. Agak lama sih kita. Udah lewat tadi. Stop. Kita mesti lewat dulu, bisa gak? Gak nungguin kamu. Aja, biar nungguin kamu. Mana nih? Woi, loh, cendol mana Cok? Berarti Cok ke kanan ya? Kanan. Panik aku anjir. Sekarang Puspa mau ke cendol dulu, ke Amel mau ngambil kado karena Puspa nitip beli iWatch-nya di Amel. Jadi Puspa bingung mau ngaduin foto apa ya, terus aku kadoin iWatch aja karena jamnya udah gak berfungsi lagi. Berfungsi sih, cuma muncul jamnya doang, udah kayak iWatch biasa karena dia lupa iCloud biasa, hilang otaknya dia sampai lupa iCloud-nya. Semoga hari ini gak hujan, karena nanti kalau hujan uang jutaan Puspanya menghilangkan ya, dekornya kasihan. Sekarang Puspa mau ke cendol, mau nitipin iPad sama AirPod-nya Putu, kan nanti Putu bakal Puspa titipin ke cendol sama Amel sama Mas Rendy, biar betah dia di sana. Udah kayak ngomong anak ya, nintipin barang ke kanan kan ya? Gak tau, iya kanan berarti. Terus habis itu Puspa mau cari piring. Setelah cari piring baru kita ke salon. Dari salon kita pulang, udah selesai. Duh, mana? Ke sana dia, tuh. Helen. Helen nyetir. Ini kursi yang kupakai nikahan. Waktu di sana tuh di bawah pohon sana. Yo guys. Aji lagi. Hey, depan. Iya mau ngambil barang. Takutnya motor lewat loh. Gak apa-apa parkir sebentar di sebelah motor kiri. Motor lewat loh motor. Iya suruh berhenti sebelah kiri dulu. Yo, hati-hati. Kadonya guys. Halo kakak-kakak. Kasih andingin dulu. Itu mana tak kira Putu datang tadi? Enggak, tak usir dia, tak taruh di cendol. Tadi dipinggal di cendol dia. Ini tar lagi nih kelar kok. Kita iya. Cetak meja. Mantap lah. Balonnya entar lagi juga datang. Apanya? Balon. Aku beli balon. Nah, aku bingung naruh balonnya di mana? Balon apa nih? Backdrop atau apa? Balon biasa sama buat di berantak. Terbang nih. Sama helium ada, tapi heliumnya nanti datang jam 3. Balon yang biasa enggak tahu entar mau taruh di mana, enggak tahu, Bos. Entar deh sama di depan sama ibu arsiteknya. Iya. Udah nih. Guys, Puspa udah nyampe rumah. Iya kak? Gimana mau nge-vlog? Oh my god. Ada dikit aja tapi bawa kue aja. Astaga. Mereka tuh selalu nge-vlog loh guys, gak ada yang nge-vlog liat rumah. Rumah benar-benar berantakan sekali. Rumah benar-benar berantakan sekali. Hai, my mother and my sister, terima kasih atas support kalian. Tidak cukup dengan terima kasih saja ya. Oke, aku kasih sayang ya. Kayak resepsi kan? Ini namanya orang si niat ngasih surprise. Nama tadi Helen sih bawa dekor nikahan yang di Bali gimana tuh bawa. Nek kaya lah selimut parfum aja tuh jelaing bure. Wah, woi. Memang masak dah. Sudah masak dari jam 7 pagi. Pusing. Lele itu nah. Ya kan ketawa. Anakmu ini belum makan. Hah? Anakmu ini belum makan. Anak ya. Bibi, semangat, Bi! Bang Hari! Sudah itu, ada kerjaan lagi nggak? Guys, di dapur benar-benar berantakan banget. Ini namanya bukan dapur bersih. Ini namanya bukan dapur bersih lagi, melainkan dapur kotor. Coba kalian bisa lihat menu-menunya, guys. Ih,
karena lidahnya Putu lidah orang Bali, jadi Puspa bikin mie. Neng tahu bukan orang Bali? Ah, enggak, aku mau bilang lidah Bali. Kenapa nih? Nah, pepet kanannya, kanan pepet kanan. Bisa tuh buka lo. Nah, udah. Tahu lo rantingnya. Ada. Aku nggak pernah lipat kado, anjir. Katanya kan master kado. Enggak. Wih, beneran udah pertama tahan nih. Mantap. Pemasangan meja sudah dimulai. Siap. Ini masih segar-segar banget, tidak ada orang. Mbak, ini kan simbolnya, ada seberapa banyak hiasan, soalnya saya simbol ya. Hiasan sederhana aja ya. Oh iya, enggak bisa mewah. Enggak apa-apa. Dalam dibantu prok-prok itu jadi apa? Biar tipis, semangat. Yowis. WD. Potong dulu tumpangnya. Sekarang potong. Yuk. Potong. Nanti lagi. Sekarang buat kalian semuanya yang mau beli tumpeng bisa order di. Sekarang sayur tuh stroberi masuk ya, sayur. Iya. Iyalah. Mi. Kok bukannya buat stroberi ya? Mana? Saya yang kasih. Jeneng Ci. Jeneng dalam perjalanan. Wede, madam. Tena, kado buat Putu lu kok jatuh. Kado buat Putu lu tena. Ya. Oke, sekarang Wira wawancara wakilin. Gak ada wawancara. Sekali lagi. Jadi, ini tuh playboy. Ini playboy. Ini penjahat kelamin. Jadi hari ini capek sekali guys. Dikarenakan tiga, subhanallah. Ya udah, yuk. Dia beli pesu, beli bayu mana? Bisa bola Australia. Jadi di dalam lagi riwa, di belakang juga lagi riwa, di depan juga lagi riwa, semuanya riwa. Untuk Putu bahagiannya. Awas aja kok enggak seneng ya, aku suka kasih surprise ya. Ya. Lu kok ngapain enggak ngikut? Tadi enggak mau diajak ngomong. Tumpeng. Tumpeng kuning. Kalian bisa beli di Bijah Probolinggo. kan dekat-dekat orang di depan ya, di belakang ya. Ya, mak. Itu kayak suamiku, cinta kasihku padamu. Semoga kau terkesan dengan apa yang aku siapkan dan lain-lain bersama teman-teman tersayang dan saudara-saudara tersayang. Bersama mertua tercinta, istri tercinta, adik tercinta, teman tercinta dan saudara tercinta. Semoga apa yang kita upayakan hari ini membuat kau senang. Semoga jangan marah-marah lagi. Sarangi. Doget tuh. Oh iya, tidak apa-apa. Bijah dari pagi gak berhenti berhenti guys. Padahal dia udah mabuk tapi masih semangat. Itu gak diam aja kerjanya. Gak ada jadi di dapur. Oh di dapur? Ya. Oh, iya. Tahu Mas Bayu mondar mandir dia. Dia di dapur tapi mondar mandir. Mondar mandir. Kali ini emang sih senang, mungkin besok kita yang pusingnya berantakan, nanti minta ampun guys. Aku besok sakit. Bu besok bu biar disolah online. Omongan doa, omongan doa. Gak bisa disolah online. Ini apa, Mak? Montong stroberi untuk dicampurkan ke racikan minuman by Ayu Puspa. Racikannya adalah telur. Pengen tahu nih. Guys, selamat ulang tahun buat suamiku. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Semoga menjadi suami yang tetap baik. Menjadi suami yang sayang istri, sayang keluarga. Pokoknya mungkin sayang sama istri. Kebahagiaan istri adalah nomor satu. Karena jika istri bahagia, rezeki keluarga lancar, sejahtera. Kok perut sih? Kan emang kalau istri bahagia, rezeki suami lancar. Lancar. Mau mandi ya? Ya guys, sekredit ini guys. Sorry, Take me home.
Oke, kali ini tawuran di daerah Cibinong, Jakarta Barat. Ini, Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Dadah. Sampai ketemu besok pas bongkaran. Langsung krek gitu aja. Lo kok cuma dua? Tepen, eh.